takutnya gak percaya diri. Pakai lipstik aja dikit ya, biar gak pucat muka aku. Kok ngeri kali muka dia. Mukanya ngeri kali. Kayak preman Ancol. Kayak preman-preman Ancol. MS Glow. Warna apa tuh Bunda? Rosalinda. Aku mau cari ikan. Ikannya kita tuju ya kan. Ikan diapain ya? Hah? Di asam gulai pedas. Enak kayaknya asam gulai pedas ya. Ada cabai hijau kok, gampang. Ditucu aja ya, digoreng terus ditucu ya. Ikan kakap putih, kita beli aja ikan kakap ya. Digoreng terus ditucu. Soalnya besok Bunda udah kerja. Besok Bunda udah kerja, jadi udah harus beli harus masak. Pulang kerja kan kelaparan nanti Bunda. Beli daging hiu, Mak. Iya. Kenapa enggak paus aja sekalian sayang? Biar ku gotong paus itu ke rumah, ya kan? Kayak mana kalau tiba-tiba ada orang jual ikan paus gitu ya. Terus Bunda beli gitu. Tapi kan pausnya belum dibelah-belah. Satu biji gitu. Tapi murah gitu gimana ya. Udah aku beli aja gitu. Bisa ibu bawanya? Bisa, aku angkat. Ada gak sih manusia kayak gitu ya? Menyusah-nyusahkan hati ya. Hanya beli ikan harga 3 euro. Hanya ikan paus doang. Tapi dibawa sendiri ke rumah digotong. Ada gak sih manusia kayak gitu ya? Ngerepotin diri sendiri gitu ya? Ada gak sih? Ini bukan pakis ya? Ini bukan pakis ini. Hah? Bukan pakis ini ya. Pakis liar itu, gak enak itu. Ah, itu racun itu. Begitu ku makan besoknya aku langsung masuk rumah sakit. Gak tertolong lagi nyawaku. Iya kan? Pas ku makan tiba-tiba langsung besoknya. Kok pening aku ya? Hah? Gak enak hawanya lah. Inilah kalau diginiin bawaannya mau sakit aja. Ah, apa pulang aja aku lah ya. Hah? Ah, pulang aja lah aku. Ah, gak jadilah aku belanja. Ah. Apa belanja aja aku? Hah? Kok capek aku rasanya tiba-tiba ya? Capek apa bosan? Bosan kayaknya ini, bukan capek. Aku kalau nengok sampah pingin gores aja. Gak ada orang buang-buang mak apa gitu, piring-piring lagi. Pengen kukutip rasanya. Ih, lama kali jalan kaki ini ya. Apa gak jalan? Kayaknya kaki Bunda gak jalan-jalan tadi ya. Hah? Aku berjalan nggak sih? Kok perasaanku gerakku di sini-sini terus? Hah? Bergerak nggak aku nih ya? Enggak ya? Astagfirullahaladzim. Kayak emang kok tiba-tiba Bunda tuh nggak bergerak Bunda? Masa sih? Enggak. Bunda cuma jalan di tempat gitu. Astagfirullahaladzim ya Allah. Bunda nggak jalan Bunda. Gitu kan? Enggak, Bunda jalan kok. Enggak Bunda, Bunda nggak jalan-jalan itu. Istighfar Bunda, istighfar. Tobat Bunda, tobat Bunda. Orang nyuruh-nyuruh tobat ya, emang anjing kadang-kadangnya. Ngapain ku tobat? Tobat apa katanya? Tobat dari perbuatan apa? Jangan, jangan.
kecuali tiap malam aku berjudi gitu. Dari pintu ke pintu ngegedor laki gitu. Baru tobat. Tobat dari ini katanya, dari bunda operasi tarik muka. Alah. Sok mengaji kau. Tobat dari katanya bunda tarik muka katanya. Ngapain tarik muka cuma sekali doang kok. Emang tiap hari tiap detik. Emang aku diem aja di rumah sakit tuh tiap. Hampir, kecuali aku ngelakuin operasi apa tarik muka seperti orang ibadah. Tiap waktu tiap detik. Kayak lonte menunggu laki gitu. Iya. Bunda jalan gak sih? Coba kan kaki aku jalan gak? Aku bergerak ya. Aku bergerak kan. Malam ini hujan gerimis. Kok ngeri kali rambut orang itu ya. Blond bener warna rambutnya. Apa yang dibuang orang itu? Sampah apa itu? Hah? Tengok anak kecil ini oleh Tuhan. Lucunya ya Allah Tuhan. Bitesyun, bitesyun. Ih, pingin kali aku punya anak laki-laki lah. Coba ya di, anak-anak Palestina bisa dibawa kemari ya. Mau aku ambil 5 biji. Seandainya gitu ya, pemerintah Jerman membolehkan kita mengadopsi anak-anak Palestina ya. Aku ambil. Aku boleh gak? Aku bilang aku udah punya rumah. Aku udah punya pendapatan sebulan. Gak apa-apa aku kerja. Gak, pendapatan kamu gak cukup katanya. Maksimal gaji kau 1.300. Ya udah, biar aku seminggu kerjanya 5 kali. Gak usah 3 kali lagi. Kok bisa aku cari kerjaan job lain. Aku cari penghasilan sebulannya 2.000. Tapi boleh ngambil anak Palestina. Aku ambil. Kesana aku langsung. Aku daftarkan namaku. Ya kan? Mau berapa kau katanya? 5 orang aja. 3 perempuan, 2 laki-laki. Atau 3 laki-laki, 2 perempuan. Gak usah banyak-banyak perempuannya. Ntar beranak capek. Boleh mengambil anak Palestina untuk diadopsi gitu. Mau aku langsung. Berapa bolehnya? Batasnya 5 katanya. Ya udah, aku ambil anak 5. Laki-laki 3, perempuan 2. Umur-umur satu, umur-umur yang 2 tahun. Ya kan? Umur-umur yang 3 tahun, 4 tahun gitu ya Allah enaknya. Langsung aku belikan baju lebaran itu. Belanja aku tiap hari oleh Tuhan. Mau aku loh. Iya. Langsung aku ambil gitu kan anak Palestina kan. Pasti lucu-lucu. Sayang aja gak bisa ya. Kalau bisa aduh mau bener aku. Gak apa-apa biarlah aku capek-capek. Aku ambil anak Palestina 5 orang. 2 laki, 2 perempuan. Iya kan? Paling tua umurnya 5 tahun gitu kan. Umurnya 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun, 3 tahun gitu kan. Biarlah aku urus lah udah. Tapi kamu harus menambah penghasilan katanya. Enggak apa-apa saya kerja 2 tempat. Kerja di McDonald, kerja di Fast Guys. Ya. Siang kerja di Fast Guys, malam kerja di McDonald. Mau aku. Iya kan? Aku beliin baju, ya Allah. Suka aku lah, ya Allah, lebaran merah, lebaran makan ketupat, ya Allah, anak-anakku ya. Ya Allah, pingin kali aku kayak gitu loh. Udah lah, gak usah beranak-beranak lagi lah. Anak Palestina aja aku ambil, boleh gak sih? Kalau boleh kasih kabar ke bunda ya. Mau aku ah. Banyak kok rezeki aku. Hah? Rezekiku banyak kok. Banyak rezekiku. Untuk diriku aja udah banyak kali. Ya. Masih bisa aku nanggung anak Palestina 5 orang. Aku piara, masih sanggup aku. Aku ambilin semua endos-endos yang 10 juta, 20 juta aku ambil. Aku babat semuanya. Bunda mau endos gak? 10 juta ambil sini aku ambil. Rajin aku langsung cari duit.
Mana kacamataku? Es elf in Richtung Berliner Tor. Nächste Station Berliner Tor. Udahlah gak usah nengok, aku gak usah baca komen ya, aku mau nengok pemandangan. Ah, bosan aku nengok-nengok komen, ah, capek aku ngebaca komen. Kok gak ada orang ini? Hah? Kereta apa nih? Ini benar-benar kereta enggak? Bukan kereta setan kan? Kok gak ada orang? Oh, ada dua. Aku takutnya kereta setan yang kunaikin. Astagfirullahaladzim, lala. La hawla wala quwwata illa billahil azim. Jangan sampai lah ya Allah. Bunda salah naik kereta itu, Bunda. Gak ada keretanya gitu ya. Kok keretanya gak ada orang gitu? Ada orang di sini, everybody where? Everybody here? Lota Hamzida? Burung-burung siapa? Dalam sangka muka muda. Burung-burung siapa? Gak berlaku kok lagi. Buang kau. Apa yang kau koyakkan tadi? Gak penting kan ini? Oh, gak penting. Ein Bauarbeiten endet dieser Zug in Berliner Tor und fährt nach kurzem Aufenthalt zurück Richtung Poppenbüttel. Lah, kok cuma sampai di Berliner Tor? Meine Fahrrichtung Hauptbahnhof vom selben Bahnsteig gegenüber. Ini dasar setan, disuruhnya kita turun di sini. Itulah ngerti, itulah kan? Terus aku naik apa lagi? Ganti kereta. Bikin capek, udah enak-enak aku naik kereta duduk tenang. Disuruhnya kita ganti. Cuma sampai sini doang keretanya. Kok pakai acara suruh turun lagi? Suruh ganti kereta katanya. Banyak kali sih bawa setelan perbaikan jalan mulu ah. Udah bagus-bagus jalan. Suruhnya kita turun di sini. Kayak mana coba? Kayak mana aku mau turun? Ada-ada aja. Pau inilah. Udah sombong muka aku, hah? Muka Bunda udah sombong belum? Pakai acara suruh turun lagi, kita tantang apa suruh turun? Mau kemana kereta tuh rupanya, hah? Mau ke Cianjur? Pakai acara suruh turun lagi kita, udah capek-capek, udah enak-enak aku duduk, nggak dingin kan? Tadi kalau Bunda nggak naik kereta ini nggak bisa aku live. Kalau ini bisa nge-live, ya? Kalian tonton aja aku sampai kalian mati semuanya. Udah sombong gak muka aku? Suntuk kali muka dia ya. Kayak gak mandi kau ya. Sesuntuk-suntuknya muka aku. Lebih suntuk muka laki-laki orang hitam ini ya. Kayak capek kali kau cari makan. Loh, ini keretanya kemana arahnya? Halo, Ritung Bahnhof. Hop Bahnhof ya. Oke, okay, danke schön. Tiba-tiba gini ya, kok numpang tanya sama aku katanya. Kasih aku ewongan gitu, kurang ajar bener ya. Nuntut gitu laki-lakinya. Kan tadi kok numpang tanya, katanya. Terus kenapa? Gak bisa mengucapkan terima kasih. Terus kau harus kasih Pepsi Dakau sama aku katanya. Rasa sutra. Mau aku siram air lahar. Mau aku siram air lahar, iya kan? Kok suntuk kali muka kau ah? Kayak penyanyi-penyanyi Amerika, ih gantengnya laki-laki ini. Lelaki, wajah tampan dan manis menggoda. Ah kau kereta tak kemana-mana kau kereta ah? Tak kemana-mana kau. Apa salahnya sampai Bahnhof cuma satu stasiun lagi? Sanggup kau balik-balik ke airport, tak mau ngapain? Kau suruh aku ganti-ganti kereta kan? Cuma satu stasiun lagi sebenarnya. Cuma satu stasiun lagi sebenarnya. Apa salahnya cuma satu stasiun yang balik dia mundur tengok itu. Tahap apa dicarinya ya. Ih, cantik kali kok jumpingnya. Aku hamil duluan. Sudah 3 bulan.
Aku hamil duluan, sudah 3 bulan. Aku hamil duluan, sudah 3 bulan. Aku hamil duluan. Dingin kali. Kok lama kali keretanya ini? Datang gak kereta ini ya? Suaranya beda, Bun. Kenapa suaranya beda? Beda kayak mana suaraku? Emang aku pakai suara orang? Bunda, oh Bunda. Bunda memang Umi. Bunda kok Umi awal. Ah, malah. Oh iya, Umi awal ya. Bunda lupa nada hamil duluan. Bunda kau menang Emmy Award. Masa sih? Benar tuh Randy? Bunda menang. Masa sih menang apa? Alhamdulillah ya Allah. Menang apa sayang? Congratulations ya Bunda. Iya hari ini katanya kalau gak salah Emmy Award lagu. Iya benar ya? Ya Allah makasih banget ya. Alhamdulillah ya Allah. Benar Bunda menang. Menang kau Bunda, ya Allah. Dia pura-pura menang Bunda. Iya, Emmy Award ya. Kemarin memang Tuti Wiwo bilang Bunda, Bunda gak pulang ke Indonesia. Kita masuk kombinasi, semoga kita menang Bunda katanya. Bener Bunda, amin ya Rabbal Alamin. Bunda menang, Alhamdulillah Rabbal Alamin ya Allah. Ya Allah Bunda menang Bunda, Alhamdulillah. Makasih ya buat anak-anak Bunda ya. Semuanya udah ngedukung dan memilih. Makasih buat anak-anak Bunda ya. Ya Allah, Alhamdulillah sudah dibaca mana wajahnya. Emmy Award Bunda, kombinasi Bunda, iya. Alhamdulillah ya, makasih buat anak-anak Bunda. Udah memilih lagunya baik ya. Lagu yang mana? Hamil duluan ya. Emang rezeki Bunda, kau yang baik Bunda. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah. Amin, makasih ya. Hore Bunda menang. Tolong kasih tahu ke Bunda, nanti share ke Bunda ya. Video di mana? Di TV ya. Kasih tahu Bunda ya. Alhamdulillah ya Allah. Oh, jangan-jangan itu mimpi Bunda kemarin kali ya. Jangan-jangan itu kali. Berita baik. Nontonnya di mana? Nontonnya di mana? Tolong di share ya. Di story Bunda ya. Ya Allah senangnya Tuti Wibowo ya. Ya Allah senangnya Tuti Wibowo ya. Selamat ya buat Tuti Wibowo dan Bunda. No comment Bun menangnya. Oh lagu no comment. Lagu no comment Bunda. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, nanti tolong di share ya. Tolong di apain ya, di apa namanya, di share ke Bunda ke story ya. Hari ini enggak apa-apa Bunda enggak lihat dulu. No comment Bunda. Menang. Iya. Makasih buat anak Bunda ya. Makasih buat anak-anak Bunda, makasih semua buat ABC yang udah ngedukung. Terima kasih semua anak-anak Bunda Nusantara sudah memberikan penilaian yang baik buat lagu favorit ya. Makasih anak-anak Bunda. Emang Emmy Award itu acara apa? Acara award gitu, musik di Indonesia gitu.
geser ke Bunda ya sayang, anak-anak Bunda. Pokoknya Bunda selalu selalu live ya. Aku selalu menghibur kalian semua. Kacamata Bunda di mana ya? Tolong nanti di-share ya anak-anak Bunda. Alhamdulillah ya, ya Allah senangnya lah Tuti Wibowo ya. Kemarin Tuti Wibowo WhatsApp Bunda, Bunda nggak pulang ke Indonesia. Kita masuk kombinasi war gitu. Mudah-mudahan kita menang katanya. Nggak usah, Bunda nggak bisa pulang, Bunda bilang. Mudah-mudahan menang ya, Bunda doain. Ih, kupikir Abi loh tadi, Allah jantungan aku. Kupikir Abi tadi loh. Ya Allah jantungku gemetar. Kayak Abi tadi loh. Bunda kira Abi loh tadi tuh. Badan-badannya. Nunduk-nunduknya lagi. Seret darahku. Kukira tadi Abi loh ya Allah Tuhan. Suaranya kayak robot, Bunda. Masa sih, ah? Kok bisa pula suaraku kayak robot? Ngarang-ngarang. Tadi mana kacamata Bunda, ya? Udah mau habis live-nya, ya? Live-nya udah mau habis. Mau sambung lagi nggak? Sambung lagi.